Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan merupakan bagian dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Cikal bakal departemen ini berasal dari jurusan Perikanan Laut saat IPB didirikan pada tahun 1963. Departemen PSP memiliki dua program studi. Yang pertama, program studi Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap untuk tingkat sarjana, dan yang kedua, program studi Teknologi Perikanan Laut untuk tingkat pasca sarjana. Dan saat ini, program studi Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap telah meluluskan lebih dari 3.000 sarjana. Departemen PSP merupakan departemen tertua dan menjadi acuan departemen sejenis di Indonesia. Wah, keren banget ya!
Perkenalkan, saya Cindy Prihadi Aji, alumni PSP IPB Angkatan 41 atau Angkatan 2004. Kuliah di Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Institut Pertanian Bogor, mungkin bagi sebagian besar orang pada lulusan SMA tahun 2004, dianggap sebagai program studi yang terdengar asing dan menjadi pertanyaan. Kuliahnya tentang apa ya? Terus, lulus mau jadi apa ya? Tapi ternyata, begitu masuk dan diterima, saya mendapatkan ilmu yang seharusnya warga negara Indonesia mengerti tentang dunia perikanan. Khususnya perikanan tangkap, karena Indonesia 2/3 bagiannya adalah laut. Bagi saya, lulusan S1 Departemen PSP IPB tentu saja bukan menjadi hambatan yang berarti. Karena suasana belajar yang kondusif, dengan dosen-dosen yang friendly, bahkan saya menganggap mereka seperti sahabat dan keluarga. Namun tidak melupakan etika dan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik yang profesional, dan dapat menempatkan mahasiswa menjadi rekan diskusi. Saat ini saya bekerja pada Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Ditjen PSDKP, Kementerian Kelautan Perikanan, dan menjabat sebagai pengawas perikanan ahli muda, sekaligus sebagai subkoordinator pengawasan bidang pembudidayaan ikan di perairan umum dan air tawar. Memilih PSP tentu sangat linear atau sejalan dengan tugas dan fungsi pekerjaan sehari-hari, di mana setiap hari berkecimpung di dunia pengawasan perikanan yang basic ilmunya saya dapatkan di kampus tercinta IPB. Yang menjadi nilai utama saat perkuliahan adalah program-program yang dibangun oleh PSP mendorong mahasiswa untuk bisa berpikir kritis terhadap isu-isu di dunia perikanan, baik dalam negeri maupun internasional. Proses itu tentu saja dapat dilalui dengan ketekunan, semangat memperbaiki diri, dan juga dukungan dosen-dosen yang mumpuni. Salam kenal teman-teman, nama saya Calvin Nathanael Tembulun, alumni Institut Pertanian Bogor, Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Angkatan ke-52 atau tahun 2015. Pada saat ini saya telah menjadi seorang pegawai swasta di perusahaan nutrisi terbesar di Indonesia, yaitu Kalbe Nutrisional, yang merupakan anak perusahaan dari Kalbe Group. Untuk sebelumnya, itu saya pernah menjadi pegawai kontrak sebagai surveyor kelautan di Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan yang langsung dikoordinasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk hal akademis yang saya dapat selama berkuliah di PSP itu sangat banyak. Hal utama yang saya dapat adalah supply chain dan pemasaran perikanan. Dua ilmu itu sangat penting bagi saya untuk melaksanakan pekerjaan di perusahaan tempat saya bekerja hari ini. Karena saya dituntut untuk mengetahui distribusi serta pemasaran dari suatu produk. IPB dan termasuk Departemen PSP selalu mengingatkan akan integritas terhadap suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan juga dalam melakukan kegiatan di setiap harinya. Sehingga dengan adanya integritas di dalam diri Anda, Anda akan dipakai di mana saja dan juga akan dipercayakan sebuah tanggung jawab yang besar. Sekian dan terima kasih. Halo, saya dengan Gina, salah satu alumni dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Testimoni sedikit ya soal jurusan saya. Kuliah di PSP asik banget, seru. Bukannya promosi sih ya, tapi beneran deh. Honestly, truthfully, swear banget. Gak tau lagi bahasanya apa, ini beneran testimoni ya. Dulu tuh pas awal masih SMA gak ngelirik sama sekali perikanan. Jurusan apaan sih ini emang ada ya? Tapi begitu baca silabus kisi-kisinya, wah menarik sih ini jurusannya. Bayangin aja gimana gak menarik, ada praktikum divingnya juga loh. Hehehe. Bukan cuma itu sih, ketika sudah masuk perkuliahannya ternyata lebih menarik lagi karena ilmunya tuh jarang ada dan gak pernah tahu sebelumnya. Nah, seharusnya teman-teman lulusan SMA yang berencana mungkin lanjutin kuliah terinfo juga nih terkait ilmu-ilmu seperti ini. Saat ini saya sebagai Priority Banking Manager di PT Bank Mandiri. Dan apa yang saya pelajari di IPB khususnya PSP amat sangat bermanfaat hingga menjadikan saya seperti sekarang ini. So, what do you waiting for? Let's join us and you will be thankful later. Semoga ini bisa memberi sedikit pencerahan ya untuk teman-teman yang sedang bingung mau kuliah. Kuliah apa? Kemana? Jurusannya apa ya? Terima kasih.
Halo Sobat Milenial, ayo bergabung bersama kami di program studi teknologi dan manajemen perikanan tangkap untuk perikanan tangkap yang lebih baik.